Hamzah Erwinsyah secara aklamasi terpilih dalam pemilihan Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam atau PHBI Merauke Papua Selatan periode 2024-2026 menggantikan Ali Syabana. Pemilihan tersebut disaksikan perwakilan kantor Kementerian Agama Merauke, Amran Syariah. Pemilihan Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam atau PHBI Merauke Papua Selatan periode 2024-2026 dipimpin langsung penasehat PHBI Merauke Amirullah bertempat di Auditorium Kampus Tia Yapis Merauke. Ketua PHBI Merauke Papua Selatan terpilih Hamzah Erwinsyah mengatakan, dengan amanah yang diberikan kedepannya PHBI semakin lebih baik. Apa yang telah dikerjakan pengurus lama akan dilanjutkan sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi dalam melaksanakan perayaan hari-hari besar islami di Merauke. Pertama yang akan dilakukan yaitu pembentukan kepengurusan PHBI dan selanjutnya mengadakan rapat kerja dalam menyusun program kerja 2 tahun ke depan. Diharapkan peran serta dukungan warga muslim untuk bersama-sama bergandengan tangan dalam menyebarkan syariah Islam. Insya Allah ke depannya PHBI seperti tahun-tahun sebelumnya kepengurusan yang lama, kita hanya tinggal melanjutkan, yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Semoga makin solid lah untuk mengadakan perayaan-perayaan hari besar, dan insya Allah mohon dukungan dari semua warga muslim dan muslimat seluruh kota Merauke. Dengan kepengurusan yang baru ini, ya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa laksanakan. Kepada seluruh pengurus PHBI Merauke, baik pengurus yang baru terpilih maupun yang demisioner, agar saling mendukung dalam kegiatan umat Islam di Merauke. Untuk diketahui, Ketua 1 PHBI Merauke Sirajuddin, Ketua 2 Arman, dan Bendahara Minarni. Dari Merauke, Papua Selatan, Syahril Mindip, Kontributor iNews, melaporkan.